Welcome again to my channel, Yingchoy. Yo, sampai kembali lagi di channel gua, Yingchoy. Ini gimana sikap sekalian, cuy-cuy? Apa kalian sehat-sehat saja? Selamat menunaikan ibadah puasa kalian ya di hari pertama kalian ini ya. Tapi ini udah hari kedua sih kalau gua record ini. Semoga kalian tetap semangat terus menjalankan ibadah puasanya. Dan kenapa gua semangat sekali? Karena di saat bulan puasa kita tidak boleh lemas-lemas, bermalas-malasan. Kita harus semangat, produktif, ngupload video. Gak juga sih, gue kali ini bakalan nge-reaction beatbox lagi ya. Dan sekalian gue cuma mau beritahu, nanti bakalan ada konten Ome TV lagi setelah gue upload ini ya kayaknya. Atau Ome TV dulu yang gue upload. Pokoknya itu nanti kalian tonton ya, jangan gak lu tonton. Jangan reaction doang yang banyak viewnya, yang Ome TV juga dong banyakin. Nanti itu pokoknya gue ada beatbox juga di Ome TV itu. Tunggu aja, pokoknya stay tune terus. Gue bakalan ngupload video Ome TV lagi. Karena udah lama banget ya, udah setahun kalau gak salah gue gak ngupload apa namanya video Ome TV. Nanti gue bakalan ngupload lagi. Kalau kalian suka sama Ome TV gue dan kalian terhibur gitu loh dengan konten gue yang Ome TV ya, kalian boleh request kalau gue harus main Ome TV lagi dengan cara apa, apakah gue harus beatbox atau ya gimana gitu ya. Pokoknya gitulah, semoga kalian enjoy nonton ini menemani puasa kalian ya kan. Semoga kalian tetap betah di channel gue dan semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Ya udahlah, bacot gue ngomong gitu-gitu doang dah. Langsung aja kita reaction. Kalian gue bakal nge-reaction apa ya, gue juga bingung ini. Kayak gue mau reaction ini deh, Rafli dan Satya. Langsung aja kali kita react. Mana ini? Oke, langsung aja kita react apa Rafli dan Satya. Setelah itu gue bakalan react FM Rido terus AGM kayaknya. Oke, let's go langsung. Yuk langsung reaction Rafli and Satya. We set the travel because we are fake. Siap. Tuh. Gua, Pak. Aja mungkin yang kita. You better go down. You first like in town. I'm the king of the town. You better go down. You're first lucky draw. Yeah, 2018 finalis nih. I'm the king of the town. You better go down. You're first lucky draw. I'm the king of the town. You better go down. You're first lucky draw. I'm the king with the treble. Oh. Bukan. I'm the king of the town. You better go down. You're just like a cloud. Oh, I'm the king of the town. You better go down. You're just like a cloud. Hey, hey, hey. I'm the king of the town. You better go down. Keren gini, anjir, keren. You're just like a cloud. I'm the king of the town. You better go down. You're just like a cloud. They call me. They call me free. Anjay. Sweet. Kenapa? Thank you, Rafli. Coba kita dengerin dulu ya. Coba kita dengerin. Oke, oke. Gila anjir, gak ngerti lah gue. Kok ini gila udah 100.000 ya yang nontonnya. Anjir, gabungan gitu lah, parah. Gabungan finalis Werewolf 2018 solo battle ya. Udah gils. We set the treble because we are freak. Siap, artinya apa tuh? Ntar gue translate. Treble apa sih artinya? Kalau freak gue tahu aneh. Kita treble karena kita aneh ya. Apa treble ntar? Kami, hah? Gak ada anjay. Kami menetapkan treble, I don't know.
Ya bodoh lah, penting beatnya anjay, bukan beat ini apa, bukan namanya. Oke, okay, next. Gua bakal nge-react apa nih? Oh ya, FM video yang short dari Equinox ya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Bang Satya tadi, Equinox juga. Nih gua bakal reaction FM video pure originality. Eh, ngomong-ngomong, video-video ini udah gua tontonin semua sih waktu baru rilisnya. Karena kalau mau gua react ya kelamaan gitu, ya udahlah. Ya pokoknya udah gua tonton, yang bahkan gua react-nya udah gua tonton semua waktu baru keluarnya itu, yaitu Satya yang tadi udah gua tonton. Tapi gua lupa sumpah. Yang gua inget tuh beat awalnya doang. Terus gue lupa ya, pokoknya udah lama nonton lah, pokoknya udah lupa pasti. Nah kalau Rido nih lumayan sering gue dengerin. Selalu saya dengerin setiap kali saya main. Pasti saya dengerin beatnya Rido kayak lagu gitu. Terus abis ini kita bakalan nge-react sih. Siapa tuh? AGM. Yang bocah 14 tahun itu udah gigi tuh. Ya pokoknya langsung aja kita ke FM Rido. Pure originality. Jangan lupa kalian subscribe channel Equinox juga. Karena mereka yang bikin apa? Bikin shoutout ini. Sebenarnya Rido sih yang bikin shoutout. Mereka nguploadnya maksudnya. Oke. Okay. Mamen gua Rido, let's go. Yo, this FM Rido. Yeah. This year itu Equinox. Oke, okay, bosku. Rossi. Bajunya Rossi anjay. Oh ya bentar. Gua enggak bisa toxic karena ini bulan Ramadan ya. Pokoknya kita santai-santai tapi tetap semangat ya. Gitulah pokoknya. Gimana tuh ya? Seperti kata guru gua FM Rido nih. Senang santai gaskan. Thank you bosku. Continue. Now, how are you? Gua udah tahu ini. Now, how are you? Kayak clean gitu. Now. Gak tahu gua apa itu. Unik banget emang gitu. Ayo geleng, ayo. Auto geleng. No. Siap. Agak itu efek dia sendiri itu ya. Siap. No. No. Ini kayak di rumah Bang Fasco juga. Jelas. Itu apa men? Siap. Gue suka banget. Apa meternya? Begitu. Nah, efek ini. Gua diajarin dia pernah nih. Tapi gua belum bisa. This is just the game. This is just the game. Balik lagi ke intro, back to the intro, struktur sekali. Ewok. Favorit. Ewok. Ya, bisa. Thank you. Orgil memang bosku ini orgil. Nah, langsung aja kita next ke AGM. Anjir, rambut gua sampai begini. Terus oh, AGM. Kembali lagi. Oh, oke. Gila. Gila viewsnya 300. The power of AGM, man.
GGGG. Rasanya ada deh Instagramnya, mungkin bakalan gue promosiin Instagram AGM di sini. Kalian bisa follow ini anak, karena GG banget dia. Wih, kayak gue, wih ada Rido nih di belakang. Rido, Aksal, ini anak Lingga, ini Haikal, ini Satya, ini Bang Fajrul. Oke, langsung aja. Yo, this is AGM from Bandung, and this is my big big shout out to Equinox. Oke. Coba bisa gitu. Bentar. Gue cek dulu ntar gak kerekam. Oke, sip. Oh ya, dia main ini deh nih. Dia main yang gini-gini nih. Ada gitu-gitu dia. Keluar masuk gitu loh, ikut whistle. Gila, collab bisa deh. Nice. 14 tahun loh, gila. Misalnya lagi nge-vlog. Sweet. Main-main gitu. Dia suka banget ya sama kolab nih pasti. Berapa menit? 3 menit. Tahu bulat. Nah, ini dia Big Satya yang di Kalmi Fake ini. Tapi diubahnya. Mirip kan? Mirip Big Satya gitu. Memang gurunya sih Satya, kalau gak salah katanya di vlog Satya pernah. Gila efeknya banyak banget, 14 tahun, gila. Mau snare pula lu. Anjay mabar. 2 Oke, jadi itulah dia reaction gua dari apa, Rafli dan Satya, apa berhidup ya originality sama AGM umur 14 tahun. Pokoknya gue cuma mau ngasih tahu di konten ini, kalau next konten tuh gue bakal ngupload konten Ome TV lagi. Kalian tunggu aja, tonton juga konten Ome TV gue, jangan cuma reaction doang yang kalian tonton. Kalian tidak setia dengan channel ini, guys. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian nggak mau nonton, gue juga nggak maksa. Kalau kalian emang suka konten gue reaction, ya udah. Tapi saya kalian tuh mencoba lah gitu. Wah, Ome TV, coba ah tonton. Toto ketagihan ya kan. Ya itulah pokoknya gitu aja reaction gue. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment video ini, dan di subscribe channel Layang Coy ini biar makin nambah lagi subs. Kita road to 5k subs dulu cuy. Thank you lah pokoknya yang udah subscribe channel gue. Yang penting kalian nonton nih channel gue ngabuburit, daripada tidak ada kerjaan, daripada anda muter-muter sosmed anda melihat ada yang pamer makanan, melihat yang aneh-aneh, batal. Mending nonton channel gue, kan kita seru-seruan bareng-bareng, enjoy-enjoy bareng. Yaudah, gue yang coy. This is just a game. Langsung drop aja lah.
Sudah tuh, Mamen FM Berido, ya dah. Thank you for you guys sudah menonton video ini. See you guys in the next video. Cibidap coy.